Iya, karena pas abis makan itu langsung kayak gitu gak? Lu suruh gua semuanya, suruh gua semuanya, bro! Jangan ada yang bikin aku ngamuk di sini. Enak. Cuma caranya aja yang bikin kita lidah kita melepu ya. Aing mau denounce ah. Cobain yang lagi viral-viral adalah tahu hoheng ya. Jadi tahu hoheng itu tahu goreng yang langsung dimakan dari penggorengan langsung kita makan. Mari kicop, mari kita coba. Ini kita tuangin dulu ya minyaknya. Ih kok aku udah kayak melepu-melepu di ini ya, di lidah. Terus ini bau apa? Bubuk cabenya udah ada nih tuh. Kayak udah mau menahan di hidung dong sih, nyegrak banget. Oke, ini kita tunggu sampai panas dulu ya. Ah, bismillah. Tapi kok kayaknya enak banget ya kalau kita lihat di TikTok, bener gak sih? Coba kita coba dulu. Ini tunggu dia sampai blubuk-blubuk, baru kita masukin. Minyak itu sampai meletak, nah tuh. Sampai ada bunyi kayak gitu, terus kita kecilin apinya. Nah tuh, sampai gitu. Dah. Kita coba ya cemplungin ya. Tahunya, kita coba cemplungin. Ih, gimana ya rasanya? Aku udah kebayang lidah aku melepuh tahu. Kita bikin full dulu di sini ya. Tuh. Tuh. Dan ini pakai bubuk cabe yang level pedes, paling pedes. Asyik. Tunggu dia sampai garing baru kita makan. Biasanya tuh aku suka tahu jeltoh tahu. Ini kenapa tiba-tiba muncul tahu hoheng? Ntar ya, ini tunggu sampai matang dulu. Namanya hoheng. Iya, karena pas abis makan itu langsung kayak hoheng. Gitu enggak? Kita tunggu sampai matang dulu. Ini enggak ada yang mini-mini apa? Aku mau icip-icip dulu gitu loh. Tunggu dulu sampai rada-rada kecoklatan baru kita langsung surprise. Kok enggak matang-matang ini tahu apa ya? Tahu putih apa tahu? Tahu putih hoheng. Sekarang kita lagi mau makan, mau masak tahu putih hoheng bersama Habe. Habe dan Hahu. Hahunya lagi di hoheng. Kayak gini kan? Gimana sih? Aku yang deg-degan tahu. Maaf ya kalau misalkan aku berhenti di tengah jalan nanti. Kita cobain dulu deh. Bismillah. Ah, takut. Pertanyaan aku kenapa di Cina langsung dimakan gitu ya? Ini kan melepuh tahu. Hah? Apa kita pasang AC aja dulu di sini ya? Lu suruh gua semuanya, suruh gua semuanya, bro! Ini kan percobaan dulu. Bumbunya biar gitu, biar. Oh, bumbunya semuanya. Nah. Nih, tuh. Kayak rasa ininya kayak aku pernah nyobain apa sih bumbunya? Kayak makaroni sama lidian. Itadakimasu. Hoheng. Kan abis makan tahu langsung bisa ngomong hoheng kan? Hoheng. Ha.
aing mau denaunca. Ini baru satu nih. Ah. Ni pau se jao celam. To ming se wa cele. Tapi kalau di Cina tuh langsung dimakan kan? Langsung semua tahu. Aku masih mikirin lidah aku. Besok-besok lidah aku ada pori-porinya kayak perkapalan. Tapi so far enak sih. Enak. Cuma caranya aja yang bikin kita lidah kita melepuh ya. Mari kita lanjutkan. Kuping aku langsung berdengung tau. Nying. Coba kalau kita makannya di pegunungan. Nah, cocok. Salah kita makan di daerah Jakarta. Lagi panas. Lagi. Cocok. Enak, cuma kenapa di... Kenapa tutorialnya tuh harus dipanas-panas kayak gini sih? Amin. Maaf ya kalau aku bikinnya jelek. Karena aku gak bisa langsung dimakan kayak gitu. Kenapa ya kalau lagi pedes ngomong rada susah tau. Bener gak? Lagi. Sopan enak tau, cuma kalau makannya panas-panas gitu kayak kasihan sama lidahnya. Mungkin beda kali ya lidah orang Korea sama lidah kita. Lidah Cina sama lidah kita. Gak kuat. Janganlah 2023 ini bikin aku sedih mulu. Apa yang dinikmati ya? Oke, karena aku gak kuat guys, kita taruh pinggirnya aja ya. Tunggu sampai rada dingin. Taruhnya dulu di pinggiran. Jadi tahu hiris hoheng ya. Jadi jadinya tahu hiris. Karena kita hiriskan dulu. Oke, ini udah aku hiriskan ya. Kita taruh di bubuknya. Jangan ada yang bikin aku ngamuk di sini. Ah.
Guys, di bibir aja berasa tau. Nah, tau hiris hoheng. Tuh. Bismillah. Ini baru. Ini tuh levelnya level berapa sih nih? Yang paling tinggi tuh? 30. Level 30 guys. Jadi tantang Manado ya. Kalau masalah pedas, pedas. Bukan pedas di bubuk cabai juga. Pedas di mulut. Hati-hati Ngana. Oke guys, ini udah selesai. Jadi ini sudah tertantangnya aku bikin tahu hoheng. Tapi ini tahu hoheng hiris ya. Karena ini aku hiriskan. Bentar, bubuknya nyangkut. Taruh lagi di sini. Ini udah mulai ini kering. Yuk, bisa yuk terakhir. Udah keripik tau. Enakan dikeripikin tau. Harusnya tadi tirisinnya. Tau hoheng mau? Oke guys, terima kasih guys yang sudah nonton. Next, bikin apa lagi kalian komen di bawah ya. Selain tahu hoheng, aku mukbang apa lagi? Kasih tahu. Tapi jangan lagi di penggorengan kayak gini guys ya, karena ini bikin lidah kita melepuh. Besok-besok kalau misalkan mau nyanyi balam tu albalim. Jangan guys, jangan sampai kayak gitu. Nih, kita taruh lagi. Ini baru enak nih. Mau kayak makannya ngecap karena emang sehoheng itu tuh. Cukup akhiri aja video ini. Oke guys. Terima kasih yang udah nonton. Next kalian komen-komen di bawah. Aku makan apa lagi? Bye guys, assalamualaikum. Udah cut. Kamu lagi gue bikin kayak gini.